Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Golan Suara Beta Konsep. Salam. Dok, apa kabar kalian semuanya? Berdoa semuanya baik-baik saja dan sehat selalu. Alhamdulillah hari ini cuacanya bagus banget. Sedikit backlit ya. Di video kali ini gue mau pengiriman lagi, pengiriman ikan. Sekalian gue mau nge-review nih. Ikan udah sebagian masuk ke botol. Udah apa ya, udah mulai ngedokin, udah mulai flaring, terutama yang baby giant. Jadi ada orderan juga nih, orderan dari teman-teman giant baster yang warnanya merah kayak gini guys, red gold ya tuh, sama yang ada ekoran startel. Nah ini mau kita kirim, ada yang putih juga. Ini yang putih banyak banget nih guys, tuh ekornya lebar banget. Untuk ukuran ini dari body only 2 sampai 3 cm. Pokoknya yang order duluan kita kasih ikan ini. Ini ada yang order 3 ekor. Satu orang, nanti ada yang gede juga. Nah, kita kasih ikan yang gede duluan gitu. Kalau untuk masalah ekor pasti kita ikan yang sortiran. Maksudnya ikan yang kayak dasinya nggak ada gitu, kayak ekor sobek itu nggak kita kirim guys gitu, kayak palanya nyendok gitu nggak kita kirim. Pokoknya kita kasih ikan sortiran pertama nih. Nah ini di samping gua ada beberapa lagi di botol yang udah masuk, kurang lebih ada 20 ekor, nanti gua masukin ke akrilik. Oke, buat teman-teman yang mau order ikan bisa cek di Instagram, karena yang paling update untuk stok ikan yang ready adanya di Instagram di @lajuardibeta, belakang pakai S betas. Nah, buat teman-teman yang mau beli ikan atau nggak mau tahu stok apa aja yang ready, lebih lengkap lagi bisa WA ke admin di sini. Oke, sekarang yang gue bakal liatin ikan yang udah masuk ke botol selama 2 atau enggak 3 hari nih. Baby giant, dan ada juga yang BO 4 cm, kita tes di akrilik guys. Oke, jangan skip-skip videonya ya. Tonton sampai habis. Nah ini dia guys, ini yang warnanya putih maskot, ekornya itu kayak apa tuh, biru-biru begitu ya, sama ya kayak yang di video kemarin tuh guys. Baster putih-putih maskot. Nah ini yang ekornya rada merah guys, ekor kayak startnya tuh. Ini dari Cooper. Kalau dia jadi baster, dia bakalan ekornya lebar, karena kalau Cooper itu kan warna-warna gelap ya kan. Kalau keluarnya warna baster pasti dia lebar, nggak mungkin nggak lebar, kecuali emang genetiknya bukan yang HMPK ya. Ini ada yang badannya kayak grizzle Cooper, yang ekornya merah. Ekornya tuh belum sempurna ngedok ya, ngedok itu belum sempurna kebuka karena baru banget naik. Nah masih kendor gitu kayak ikan sakit kalau dari lubukan. Jadi kalau untuk giant itu dari ukuran segini kita udah jualin ukuran 2 sampai 3 cm ya. Tuh karena nggak mungkin semuanya kita gedein. Kalau kita gedein ini harus butuh tempat yang banyak guys. Jadi kita sebagian paling gedein ya ada 20 sampai 30 ekor ya, kita taruh apa ember, sisanya ya ada yang di partai, ada yang dijual satuan juga boleh. Oke, kita cek aja ya langsung di akrilik nih. Kita ngambil akrilik dulu guys. Ukurannya masih kayak kemarin ya guys ya. Tuh. Baru 2 hari ditaruh botol ya, sama aja. Nggak beda sama yang kemarin. Jadi dari ukuran segini udah mulai disortir, masuk botol. Ya syukur-syukur masuk ke akuarium ya. Dibuka sekatnya, nanti ekorannya mulai dia ngedokin ngecek. Jadi untuk sampel giant nih yang ukuran segini ready, kita jualnya per 3 ekor. Kalau ngambil 10 ekor ya pasti lebih murah. Gitu. Giant HMPK warnanya bebas terang. Apa dia? Oke, sekarang kita videoin yang agak gedean ya guys ya, yang udah BO-nya 4 cm, yang udah di ember. Oke, untuk selanjutnya ini ikan yang udah di ember, beda generasi ya sama yang tadi. Ini beda 2 minggu atau 3 minggu gitu.
Ini untuk size-nya udah di body only 4 cm sampai 4,2 lah. Yang satu red gold, yang satu lagi red copper, guys. Tuh, foam ajib. Buat teman-teman yang nyari bahanan size nanggung BO 4 cm, serian ini ready nih. Tuh, ini yang serian sebelumnya juga pernah dijualin ya, pas lagi panennya di BO 2. Nah, ini sebagian ada kurang lebih 10 ekor masuk ember, guys. Terus ada serian yang bester juga. Ini yang pertama kali gue jualin di bulan lalu. Yang gue bilang ada bester nih dari Cooper. Nah, ini udah agak gedean. Untuk size-nya 4,2 body only. Tuh. Jadi, kita mulai naikin ikan yang dari ember ke akuarium. Kita mau lihat gimana progresnya. Kalau emang bagus ya kita lanjutin, kita masukin ember sampai BO5. Tapi kalau ikan yang udah biasanya trouble di kedokan ya, kedokannya nggak kebuka sebelah atau enggak kedokannya ada yang nyangkut, nah itu kita balikin, kita udah kayak pinggirin dulu gitu. Karena sayang-sayang kalau ngerawat di ember harus dengan yang ikan cakep, lumayan soalnya guys ngerawatnya. Nah, mungkin serian ini teman-teman udah paham nih. Ini udah 3 kali gue ngeluarin serian yang Cooper tuh, Cooper Marble. Udah paham lah ya, udah sering ngeliat. Yang satu lagi kayak cellophane tuh, sama masih satu serian sama yang tadi, BO nya 4 cm. Ini ikan-ikan yang berada di ember, jarang dipantau. Jadi kalau teman-teman beli, langsung bisa lah dimasukin ke akuarium, lanjut progres. Terus ada bester, warnanya kayak maskot Red Dragon. Teman-teman kalau punya femalean warna putih, white platinum atau enggak white opak ya, yang warna putih tapi sisiknya dragon, bisa disilangin nih. Kali aja jadi Red Dragon yang benar-benar merah. Ini warnanya masih kayak pink. Pinknya itu peach ya mungkin ya. Tuh, foamnya ajib. BO 4 cm nih. BO 4 cm. Ini belum diposting, belum di apa di IG ya, belum gue posting, baru di YouTube aja nih. Kemungkinan kita kencengin dulu ekornya, masukin akuarium, baru kita post di Instagram, guys. Terus ada lagi ikan yang warna tapi ekornya lebar, warnanya multicolor nih, habis makan jadi perutnya gendut. Untuk ukurannya 4,8 body only. Ada juga yang lain yellow base. Nah, ini agak kuning tapi kuningnya apa ya, daging ya. Sama size-nya 4,8. Ini gedean dikit, 5 cm, masih line yellow base juga. Terus ada Candy. Candy ini udah 5,2, 5,3 lah ya. Ekor barbar. Jadi banyak nih stoknya nih. Teman-teman langsung catat min aja ya untuk lebih jelas stoknya. Udah sore aja, guys. Mau maghrib, kita ngempanin burayak dulu. Nah, burayak besternya nih sebagian ada BW sisa, kita kasih cacing blood worm. Nah, ini yang kemarin yang kecil-kecil juga kita hajar nih. Kita di pagi udah dikasih kutir ya, hari ini gak ada cangsut, jadi kita kasih kutir pagi dan sore sebelum maghrib kita hajar pakai BW. Tuh, berhubung ada sisaan aja ini mah. Sih guys. Nah, kalau yang untuk yang ini masih kekecilan nih untuk BW, jadi kita nggak kasih sebelah sini, guys. Nah, ini udah mau panen nih, dikit lagi nih perang hijau. Besok kita kuras satu kali lagi baru kita panenin, guys. Alhamdulillah nih ada 100 ekoran mah. Ya, ini burayak yang bisa dibilang ekstra ya, kena cuaca hujan, guys. Ini itu terakhir bulan-bulan awal Desember. Jadi kan cuaca kurang bagus ya, kalau bulan Desember itu sampai Natal, sampai Imlek. Nah, ini baru Januari udah lewat, baru ajib buat ternak. Alhamdulillah hari ini ada satu packingan, isinya baby giant, 3 ekor. Kita gas nanti abis maghrib, udah mau maghrib, guys. Jadi kalau untuk pengiriman biasanya malam jam 7. Ya, nih pengirimannya ke Surabaya. Buat teman-teman yang mau order langsung chat admin aja di deskripsi.
Oke, gue lanjut lagi beta konsep, salam. Aduh.